Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan saya di channel Bocah Bandungan. Hari ini saya sedang melakukan perjalanan ke Dusun Soklatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kampung ini berada di pedalaman tengah hutan jati. Dan di kampung ini masih banyak rumah-rumah kuno khas Jawa yang bernuansa zaman dahulu. Untuk sedulur yang dulunya berasal dari kampung ini dan sudah menetap di kota, atau yang sedang bekerja di luar negeri seperti Taiwan, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Singapura, dan di seluruh dunia, semoga dengan adanya video ini rasa kangen kalian kepada kampung halaman bisa sedikit terobati. Nah, seperti ini sedulur, suasana di kampung ini sangat tenang, masih alami, masih asri, dan di depan itu ada rumah kuno yang terbuat dari kayu papan, mengingatkan kita kembali ke zaman dahulu, tahun 80-an, tahun 90-an. Di sini begitu tenang, sangat damai. Lantai di rumah ini juga masih tanah. Rumahnya pun cukup besar, khas zaman dahulu. Di kampung ini kita bisa bernostalgia, mengingat kembali masa lalu, masa kecil dahulu yang belum tergerus modernisasi. Di zaman sekarang ini sangat langka dan jarang kita temui rumah-rumah kuno yang terbuat dari papan. Lingkungan di belakang rumah saja masih asri, masih banyak pepohonan, sangat teduh. Di depan itu juga masih ada rumah-rumah warga lagi yang terbuat dari kayu papan. Suasana di sini begitu hening, sangat tenang, dan di sini sangat sepi. Ini mungkin warga di sini lagi pada bekerja, mayoritas bekerja sebagai petani. Kampung ini juga mempunyai sungai besar yang mengalir ke Danau Rawa Bening, danau terbesar yang ada di Jawa Tengah. Kita coba melihat dari dekat. Aliran sungainya sangat deras sekali ini sedulur. Kita lanjut lagi jalan-jalan berkeliling di kampung ini. Kampung yang mempunyai rumah-rumah kuno bernuansa zaman dahulu. Ini akses jalan dari rumah ke rumah tetangga. Ini sudah bagus, sudah di beton. Namun rumah-rumah di sini masih sangat kuno. Semua masih terbuat dari kayu papan. Untuk air kebutuhan sehari-hari, warga di sini masih menggunakan sumur. Sangat asik dan menyenangkan jalan-jalan berkeliling di kampung ini. Kampung yang tenang, sangat nyaman, jauh dari kebisingan.
kangen kepada kampung halaman bisa sedikit terobati. Terima kasih untuk sedulur yang sudah menonton video ini sampai selesai. Nantikan video-video saya selanjutnya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.